Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat memasak di dapur bagi kaum ibu ya, yang di luar sana. Semoga kita dapat bertemu lagi di hari demi hari di dalam video saya ya. Hari ini saya nak kongsikan, iaitu satu masakan biasa je ya. Masakan kita orang kampung. Bahannya lada cili 5 biji. Nampak ya. Dan juga lada besar merah 2 buah ya. Ini bawang putih ya. Bawang putih ni memang saya dah blender. Memang saya dah blender lebih awal ya. Saya simpan dalam peti ais. Jadi kalau nak dikira ulas dia lebih kurang dalam 6-7 ulas lah macam tu. Sekarang kita goreng dulu ya. Apa yang semualah kita goreng, lada dulu ke. Sebentar. Minyak kita dah panas ya. Kita gorengkan lah semua. Masukkan. Saya nak buat hari ni masak sayur kangkung telur masin. Biasa kita masak kangkung belacan ya, kangkung belacan ataupun masak dengan ikan jeruk tenggiri pun dia juga ya. Tapi hari ni saya nak buat kangkung telur masin. Telur masin yang saya buat sendiri ya. Nampak cara nak buat telur masin ada di video saya yang telah lalu ya. Kita selalu gunakan telur masin yang kita beli kan, tapi ini saya buat sendiri, lebih mudah, lebih jimat. Cuma bezanya ini telur ayam ya, bukan telur itik. Kalau ada telur itik pun kita boleh buat. Bismillah. Bila kita dah gaul, rasa macam ni, kita bolehlah bubuhkan sedikit air. Saya masukkan air panas ya, untuk kampung kita. Lada ni buat penyeri aja. Jadi kita bolehlah ambilkan telur masin ya. Kita ambil dalam 3 biji ya. 3 biji telur. Kemudian kita pecahkan begini. Ha, nampak bila dia dah menjadi dia lekat macam ni ya. Macam di kedai juga ya. Ha. Kemudian kita letak begini. Harap nampak ya, telur masin yang saya buat sama macam kedai ya. Dia beku. Nampak ya. Dia tidak cair. Kita perlahankan api. Nanti saya kita lecuh pula. Nampak ya, dia melekat tengok. Ha. Kalau telur yang biasa, dia macam tu aja dia dah cair. Tapi walaupun dia jatuh, dia tetap sebiji.
biji macam tu. Kita bubuhlah dalam ni ya. Kita ratakan, kita tak payah guna garam. Boleh juga guna garam kalau telur biasa ya. Telur ayam biasa pun boleh buat macam ni. Kita nak taruh lebih-lebih nanti takut masin. Oh, kita masin ya. Telur ayam boleh juga buat macam ni tapi kita kena bubuh garam ya. Jadi kita terpaksa lah ya macam ini kan. Kita kena hancurkan dia. Belah-belah dia macam ni ya. Ada kerja sikit lah. Macam ni ya, kita belah-belah. Dia meresap pula telur ni pada bumbu kita. Nanti kalau kita rasa tak masin, kita ambil lagi sebiji ya. Nampak ya. Saya kena bubuh sedikit air lagi. Nanti tak ada kuah. Kita nak makan tak ada kuah ya. Bubuh sedikit lagi. Bagi yang suka bubuh serbuk perasa boleh bubuh ya. Ini saya buat dalam bekas besar, tapi bila saya nak guna, saya masukkan dalam sini dalam beberapa biji ya. Jadi kita tak ada rasa nak buka katup yang di sana. Kadang beli di kedai tu hilang maklumlah kan. Kalau dah sangat lama di kedai, dia kadang boleh jadi terlalu masin. Kadang-kadang saya pernah juga jumpa yang tak boleh diguna pakai ya. Kita buat sendiri puas hati. Lauk kita sudah pun siap ya. Harap nampak ya. Sekian saja perkongsian saya pada tengah hari ini. Pada yang sudi menonton, terima kasih dan ingin mencuba dialu-alukan. Resipi yang ringkas dan mudah, senang dicari ya, dia punya bahan. Dan jumpa lagi di lain-lain video. Dan terima kasih pada yang like dan subscribe video saya ya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, semuanya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.